Spanyol, Irlandia, dan Norwegia akan mengakui negara Palestina pada 28 Mei 2024 mendatang. Pengakuan tiga negara ini dilakukan di tengah kemarahan internasional atas jumlah korban jiwa warga sipil dan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza setelah serangan Israel. Putusan tersebut dapat menghasilkan momentum bagi pengakuan negara Palestina oleh negara-negara Uni Eropa lainnya. Selain itu, pengakuan ini dapat memacu langkah-langkah lebih lanjut di PBB sehingga memperdalam isolasi Israel. Israel yang menolak segala upaya untuk melegitimasi Palestina secara internasional bereaksi cepat pada Rabu 22 Mei 2024. Israel langsung menarik duta besarnya dari Irlandia, Norwegia, dan Spanyol. Dalam sebuah pernyataan video, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan tanggapannya. Niat beberapa negara Eropa untuk mengakui negara Palestina adalah hadiah atas terorisme, katanya Rabu dilansir dari AP News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.